warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. وَإِنْ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالْضَّالِّينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرمتي الفضيلة الإمام Pengurusi dan seluruh pimpinan jawatan kuasa takbir surah Ar-Raudhah, pimpinan-pimpinan masyarakat, khususnya tuan-tuan para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati dan juga dilindungi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah memilih kita pada malam ini untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Kemudian Allah bagi peluang lagi untuk sama-sama kita dapat duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ada keberkatannya dan manfaat yang kita perolehi daripada apa yang bakal kita bincangkan nanti insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat sambung kembali kuliah pengajian berkitab kita. Dan kita membicarakan berkaitan dengan fiqh non-muslim. Isu-isu hukum ataupun fiqh yang berkaitan, berhubung kait, hubungan dengan golongan non-muslim. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi. Telah sekian lama terhenti perbincangan kita sebabkan PKP yang lalu, dan alhamdulillah malam ni kita dapat sambung kembali. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pada isu yang berkaitan dengan muamalah, hubungan kita dengan golongan non-muslim, iaitu berkaitan dengan isu hukum kita menerima hadiah ataupun pemberian daripada orang bukan Islam, ataupun kita orang Islam ini memberi hadiah kepada orang bukan Islam. Adakah dibolehkan dan apakah hukum ketetapan syarak berkaitan dengan perkara ini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yazhabul ghillu wa tahadu tahabu wa tazhabu syahna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjabat tanganlah kamu. Bila berjumpa, berjabat tangan. Nescaya dengan berjabat tangan itu akan hilangnya sifat kedengkian dalam hati kita. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa tahadu tahabbu, dan berilah hadiah. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan di antara kita saling memberi hadiah di antara satu sama lain. Kenapa? Dengan memberi hadiah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat mengikatkan lagi kasih sayang sesama kamu. Wa tarhabu syahna, dan menghilangkan permusuhan di antara kamu. Memang dalam pemberian hadiah ini suatu perkara yang amat dianjurkan, digalakkan dalam syarak dalam Islam. Tetapi persoalan yang timbul di sini, bagaimana pula hadiah itu kalaulah diperolehi daripada orang bukan Islam, ataupun kita nak memberi hadiah kepada orang bukan Islam? Yang Nabi SAW sebut tadi lebih kepada bersifat umum dan lebih kepada sesama Muslim, untuk mewujudkan kasih sayang sesama Muslim, salah satu caranya ialah dengan saling memberi hadiah. Sebab itu dalam budaya kita orang Melayu ni, kan, bila pergi rumah orang bawa buah tangan, kan? Ini mengambil kefahaman daripada hadis sendirilah. Maknanya kita tidak pergi dengan tangan yang kosong, ada hadiah. Buah tangan tu hadiahlah. Karena dengan pemberian hadiah itu dapat mengikat dan mengukuhkan lagi kasih sayang sesama kita. Cuma dalam bab kita memberi hadiah ataupun menerima hadiah daripada orang bukan Islam ini, ulama ada berbincang tentang perkara ini. Antaranya, ada dalil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak hadiah yang diberi oleh orang kafir. Nabi tak terima. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi, Abdul Rahman bin Ka'ab bin Balik, beliau bercerita, ja'a mula'ibun asinnati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadiyah, fa'arada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Islam, fa'aba an yuslima, faqala sallallahu alaihi wasallam, fa'inni la aqbalu hadiyatan musyrik. Dalam hadis ini menyebut ada seseorang yang mahir bermain senjata, iaitu Amir bin Malik bin Ja'far. Dia ni orang yang mahir dalam bermain senjata. Lalu suatu ketika dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hadiah. Dia ni orang musyrik, bukan Islam. Dan orang yang dikenali di kalangan orang musyrik, orang yang mahir dalam bermain senjata, menggunakan senjata. Kita kalau hari ini mungkin apa, penembak tepat lah kot. Jadi orang yang dikenali di kalangan orang musyrik.
Lalu dia jumpa Nabi, dia bawa hadiah, nak bagi hadiah kepada Nabi. Bila dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi biasalah, Nabi akan menyeru tentang agama Islam kepada dia, memintanya, menawarkan agar dia bersama dengan Islam. Tetapi Amir bin Malik ini menolak untuk bersama dengan Islam, tetapi dia ingin memberi hadiah kepada Nabi. Maka apa kata Nabi SAW? Fa inni la aqbalu hadiyatan musyrik. Kata Nabi, sesungguhnya aku tidak menerima hadiah daripada orang-orang musyrik. Satu. Yang kedua, hadis daripada Iraq bin Malik bahawanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabba rajulun fin nas ilayya fil jahiliyah, falamma tanabba wa kharaja ila al madinah shahida al hakim shahida hakim ibn al hizam mawsima wa huwa kafir فوجد هلة لذي يذن نباع فاشتراها بخمسين دينار ليحديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Hakim bin Hizam, sesungguhnya Muhammad ini adalah manusia yang paling aku cinta di masa jahiliyah. Tetapi setelah Muhammad mengaku sebagai seorang Nabi dan pergi ke Madinah, Hakim bin Hizam berjumpa dengan Nabi SAW di musim haji. Dan Nabi datang kembali ke Mekah untuk menunaikan haji. Tetapi Hakim ini masih dalam keadaan masih lagi kafir pada ketika itu. Maka oleh kerana terlalu kasihnya dia kepada Muhammad, dia Nabi ni waktu dia kecil, waktu dia di Mekah, semua orang suka pada Nabi. Sebab itu Nabi diberi gelaran Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Cuma yang tak suka pada Nabi SAW, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan bahawa dia membawa agama yang baru dan menolak agama-agama yang dianuti oleh mereka sejak daripada nenek moyang mereka, maka sejak daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi. Tapi dari sudut pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang amat cukup. Jadi termasuklah Hakim bin Hizam ini. Jadi dia nak hadiahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu set pakaian yang dibelinya dengan harga 50 dinar untuk dihadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bila Hakim tiba di Madinah dengan membawa pakaian tersebut dan ingin menyerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak pemberian tersebut. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna la naqbalu shay'an min al-mushrikin walakin in shitta akhadna ha bis-saman fa a'taytu hina abi 'alayya al-hadiyah. Kata Nabi, sesungguhnya kami tidak menerima hadiah daripada orang kafir, tetapi jika engkau mau
pakaian ini diberikan kepada aku, maukah aku belikan pakaian ini daripada engkau? Nabi tawar untuk beli. Kalau nak hadiah, Nabi tolak, Nabi tak ambil. Dan kata hakim, akhirnya aku pun berilah pakaian itu sebagai suatu yang berbentuk jual beli dengan Nabi SAW. Kerana dia nak bagi juga, Nabi tawar nak beli, dia pun terimalah. Jadi ini antara dalil mengatakan bahawa, menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak menerima hadiah daripada orang musyrik, orang kafir. Tetapi di sana, tuan-tuan sekalian, ada juga hadis-hadis ataupun dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW juga pernah menerima hadiah daripada orang-orang kafir. Yang pertamanya, Nabi pernah menerima pemberian daripada seorang wanita Yahudi kepadanya yang berbentuk makanan kambing, makanan yang berupa kambing yang dimasak, yang diberi kepada Nabi. Yang mana dalam hadis ini menceritakan bagaimana dalam makanan itu diletakkan racun. Dalam peristiwa perempuan Yahudi nak meracun Nabi SAW, dia bawa satu hidangan makanan yang berupa kambing, rupanya dia letak racun dalam tu, dan Nabi terima, Nabi makan. Walaupun Nabi dah termakan lah, walaupun dah diberitahu, maknanya malaikat dah datang beritahu pada Nabi SAW bahawa dalam tu ada racun yang diletakkan untuk membunuh Nabi SAW. Jadi itu juga menunjukkan bahawa satu dalil bahawa Nabi menerima. Ada ketika Nabi menerima. Dan juga dalil yang menunjukkan bahawa Nabi terima hadiah daripada Raja Negeri Ailah. Dalam hadis riwayat Bukhari menyebut, "Azawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Tabuk, wa ahda malikul Ailah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam baqlatan baydha wa kasahu burdan wa kataba lahu bi bahrihim." Dalam hadis ini menyebut bahawa Nabi SAW dalam peperangan Tabuk, mereka bersama dengan Nabi dalam peperangan Tabuk, dan Raja Negeri Ailah memberi hadiah kepada baginda Nabi SAW, iaitu bagal yang berwarna putih dan juga apa ni, kain sebagai pakaian kepada Nabi. Dan Raja Negeri Ailah itu menulis surat untuk Nabi SAW sebagai suatu pemberian hadiah kepada baginda Nabi SAW. Maka Nabi menerima. Jadi dalam bab menerima hadiah daripada orang bukan Islam ni, tuan-tuan sekalian, ada dalil yang menunjukkan bahawa ada ketikanya Nabi menerima dan ada ketikanya Nabi menolak. Maka ulama membuat ketetapan, tuan-tuan sekalian, bahawa dari sudut hukumnya harus untuk kita menerima hadiah daripada orang bukan Islam, tetapi dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Apa dia syaratnya? Yang pertama, kita terima itu sekadar untuk menjalin keakraban tanpa ada unsur. Maknanya kalaulah kita terima hadiah itu sekadar untuk kita nak menjalin hubungan, kita kata apa, hubungan keakraban, hubungan yang baik, tapi tanpa ada unsur kita nak dakwah kepadanya, maka menerima
hadiah dalam bentuk yang macam tu, hukumnya adalah dilarang dan haram. Sebagaimana Nabi menolak hadiah yang diberi oleh orang musyrik, bila mana Nabi menyatakan dakwah kepada mereka, mereka menolak. Yang Nabi mengharapkan keislaman mereka, tapi mereka menolak. Maka dalam bentuk yang macam tu, Nabi tak terima hadiah daripada mereka. Yang kedua, kalaulah pemberian tersebut ada unsur untuk balas budi yang ada kaitan dengan agama, seumpamanya waktu kita sambut hari raya, mereka bagi hadiah, bagi hamper kat kita dengan niat nanti bila mereka raya sambut agama mereka, nanti ikut cara agama kita, kita pun bagi baliklah. Maknanya seolah-olah macam bertukar hadiah lah, macam tu. Kita pun bagi hadiah pula kepada mereka. Waktu Aidil Fitri, mereka bagi hadiah kat kita. Waktu sambut Christmas, kita pula bagi hadiah kat mereka. Kalau atas tujuan begitu, ada rasa ada rasa maknanya berbalas budi begitu, yang disebut sebagai difatwakan, diistilahkan fatwa sebagai hisab ad-din, balas budi agama, maka hukum kita menerima hadiah yang begitu adalah dilarang dan haram. Dan yang ketiga, kalaulah untuk nak mempengaruhi seseorang Muslim itu agar meninggalkan sebahagian daripada aturan syariat dan mengikut tradisi mereka, seumpamanya dia buat baik dengan kita, seolah-olah nak menarik kita supaya alah, hidup ni kita tak perlu ambil kira sangatlah soal agama ni, yang penting kita dapat boleh hidup bertoleransi, harmoni. Soal agama ni kita tolak tepi lah. Ini pahaman-pahaman orang liberal, dia pun buat baik kita atas tujuan itu, nak menanamkan sifat itu kepada kita, agama ni hal masing-masing lah, kita tak payah ambil peduli sangat, yang penting kita boleh hidup, ini yang hadiah yang diberi oleh orang bukan Muslim tu, tujuannya nak mewujudkan suasana yang begitu. Maka kata para ulama, hukumnya adalah dilarang dan juga haram. Yang boleh kita terima hadiah ini dengan beberapa syarat. Antaranya disebut oleh para ulama, khususnya kalaulah hadiah itu diberi pada hari raya mereka, hadiah itu adalah hadiah yang tidak berupa sembelihan yang bersifat kepada hari raya mereka ataupun kepercayaan mereka. Jangan pula binatang dia sembelih sepenuh hari raya dia tu, depan tokong dia sebagainya, itu yang dia bagi kat kita, tak boleh terima. Ataupun benda-benda yang haram, benda yang haram dari sudut agama dia bagi pada kita, maka kita tak boleh terima. Dia bagi arah ke, dia bagi benda-benda yang haram, maka hukumnya haram untuk kita terima. Atau yang kedua, hadiah yang boleh kita terima dengan syarat hadiah itu hadiah yang tidak menyerupai mereka untuk hari raya mereka. Maknanya hadiah yang berbentuk, maknanya yang digunakan untuk upacara agama mereka. Dia bagi kelapa, tapi kelapa tu kelapa yang dia guna untuk taipusan, tak boleh lah. Dia bagi buah kat kita, tapi buah yang dia lepas dia letak depan tokong dia, walaupun benda tu buah tu halal lah, tapi dia dah guna untuk upacara dia punya
agama ritual, maka pemberian hadiah yang seumpama itu yang kita dah tahu digunakan untuk tujuan upacara agama mereka, maka tak boleh kita terima dan haram untuk kita menerima. Yang ketiga, kalau tujuan yang menerima hadiah itu untuk melunakkan hati mereka agar mereka tertarik dengan Islam, bukan semata-mata kerana kasih sayang kepada mereka, maka hadiah yang bentuk macam itu boleh kita terima. Kita berjiran dengan dia, dia bagi hadiah kat kita, dan kita terima hadiah itu bukan semata-mata kerana kita rasa baik dengan dia, tapi kita terima itu kerana kita nak wujudkan suatu hubungan yang harmoni, yang baik, supaya mudah untuk kita nak menyampaikan seruan dakwah ataupun Islam kepada mereka. Maka tujuan itu boleh kita terima hadiah. Tapi kalaulah kita terima hadiah sekadar nak wujud hubungan yang baik, tapi tak pernah sepatah pun kita nak dakwah mereka, bahkan tak pernah pun sebut tentang agama Islam pada mereka, takut tenguris hati ke, takut apa ni jadi tak suka ke, maka dalam keadaan yang macam tu tak dilarang untuk kita menerima hadiah, bahkan dihukum sebagai tidak boleh untuk kita menerima hadiah. Tapi kalaulah ada unsur untuk kita nak berdakwah, maka boleh. Dan yang keempat, hendaklah dalam kita menerima hadiah yang diberi oleh orang bukan Islam itu diiringi dengan akidah yang mantap, yakni cinta dan kasih hanyalah untuk Allah, Rasul dan orang-orang Islam, supaya agar tidak tertanam dalam hati kita cinta pada orang bukan Islam itu melebihi cinta kita kepada orang Islam. Itu kena jelas. Sebab kadang-kadang kita ni, bila tiba time raya mereka, dia bagi hadiah kat kita, seronok. Boleh nak terima, tapi mestilah menepati syarat-syarat bagaimana yang disebutkan tadi. Bukan semata-mata seronok yang kita dapat hadiah, tetapi hadiah yang kita terima itu mestilah ada unsur untuk kita nak membina hubungan yang baik, dan hubungan yang baik itu dengan tujuan nak berdakwah ataupun mengajak mereka, mendekatkan mereka kepada agama Islam. Kalau ada niat dan tujuan begitu, maka haruslah untuk kita menerima pemberian hadiah daripada orang bukan Islam. Begitu juga kita nak bagi hadiah pun sama, mesti ada tujuan itu. Bukan hanya semata-mata tujuan nak membina hubungan yang baik habis takat tu saja. Tak, nak membina hubungan yang baik itu dengan tujuan nak menyampaikan seruan Islam, nak mendekatkan mereka dengan agama Islam. Kalau ada tujuan itu, maka haruslah untuk kita nak memberi hadiah kepada mereka. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerima hadiah kepada orang yang diharapkan keislamannya, tetapi mereka menolak keislaman yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga orang Muslim harus untuk memberi hadiah kepada orang bukan Islam sebagaimana Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibunya yang datang kepadanya dalam keadaan masih kufur, tetapi mau berbuat baik kepadanya, kepada Asma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kepada Asma agar mengadakan hubungan yang baik dengan ibunya. Maka ini juga menjadi dalil boleh. Kalau kita nak beri hadiah kepada orang bukan Islam dengan niat untuk membina hubungan yang baik dan nak menyampaikan Islam itu kepada mereka. Jadi itu, tuan-tuan, berkaitan dengan menerima ataupun memberi hadiah kepada orang bukan Islam. Keduanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, isu yang berkaitan dengan ziarah orang bukan Islam yang sakit ataupun meninggal dunia, ini pun juga satu isu yang mungkin kita hadapi. Orang bukan Islam sakit, adakah boleh untuk kita ziarah mereka? Ataupun sekiranya mereka meninggal, adakah juga dibolehkan kita orang Islam ni untuk pergi melawat ataupun menziarah mereka? Ini mungkin berlaku dalam masyarakat kita. Ada di kalangan jiran kita bukan Islam, barangkali, ataupun kawan-kawan kita yang bukan Islam, meninggal ataupun sakit, adakah boleh untuk kita ziarah mereka? Secara umumnya, mengingati mati ialah ubat yang terbaik bagi menginsafkan diri kita. Oleh sebab itu, Islam menggalakkan kita ziarah kubur dan juga jenazah. Dalam agama, dalam maknanya Nabi SAW memang menggalakkan kita untuk ziarah kubur dan juga jenazah, kerana itu juga antara untuk mengingatkan kita kepada kematian. Dalam sirah Nabi SAW ada suruhan agar menziarahi kubur, dan hikmahnya ialah untuk mengingatkan kita kepada kematian dan juga akhirat. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Zurul kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah." Ziarahlah kubur, kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya ia mengingatkan kamu akan akhirat. Bagaimana Nabi SAW sendiri mengajar, menunjuk contoh, bahkan menjadi amalan Nabi SAW sentiasa menziarahi perkuburan. Dalam satu riwayat hadis, bagaimana Nabi pernah ziarah kubur lalu memberitahu bahawa di sini ada dua jenazah yang sedang diazab. Nabi beritahu kepada sahabat, ketika mana Nabi ziarah kubur, ada dua jenazah yang sedang diazab kerana sebab yang begitu kecil. Yang pertamanya, kata Nabi SAW, jenazah ini diazab kerana dia kencing dan basuhnya tidak bersih sewaktu dia hidup dahulu. Maka asbab itu menjadi punca dia diazab di dalam kubur sekarang. Satu karamah yang diberi pada Nabi, maknanya Nabi dapat lihat dan dapat merasakan. Yang kedua, kata Nabi SAW, kubur ini diazab kerana disebabkan sewaktu dia hidup dulu, dia suka mengadu domba, suka mempelaga-pelagakan orang, buat fitnah sana, buat fitnah pada orang ni supaya orang lain suka bergaduh dan bermusuhan. Maka dua sebab inilah yang mereka ini diazab di dalam kubur. Kemudian pada ketika itu, Nabi SAW mengambil kepak pelepah tamak yang masih hidup. Nabi ambil, Nabi kepak dua, lalu Nabi letakkan di atas kubur. Dan kata Nabi SAW, semoga mereka dikurangkan azab
selagi mana pelepah ini masih belum kering. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi hadis ni tentu sekalian ada dua pandangan para ulama. Yang pertama, pendapat mengatakan inilah cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW bila mana kita ziarah kubur. Maknanya salah satu caranya ialah kita mengambil ranting-ranting kayu yang hidup. Bila kita berdoa, kita baca ayat-ayat Quran, dan kita letakkan di atas kubur itu, maka selagi mana ranting itu belum layu, maka selagi itulah akan beristighfar. Bagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW, yang Nabi kata moga-moga dapat dikurangkan azab ke atas ahli kubur ini. Mungkin juga ada sebab itu hari ini kita dalam amalan kita tabur bunga rampai kan, di atas kubur itu, mungkin mengambil amalan daripada apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Tapi tak semestinya bunga rampai lah, apa-apa pun, rumputkah yang kita cabut. Dan kalau seboleh di atas kubur itu kita jangan biarkan kosong, ada pokok-pokok yang tumbuh, tapi dalam keadaan yang terjaga lah. Jangan sampai semua sama nak pergi tengok pun tak boleh, lalang kan, sampai ke apui kepala. Kerana apa? Kerana nak bagi ringan seksa kubur, bukan maksudnya begitu. Kubur kena jaga bagi cantik lah. Sebab tu mungkin antaranya juga ditanamkan pokok di atas kubur itu, mengambil apa yang disebut oleh Nabi SAW. Cuma tabur bunga tu, ini tak tahulah, mungkin ada orang yang bersetuju, tapi pada pandangan saya agak kurang bersetuju. Bunga ni kadang-kadang kita terpaksa beli dengan harga yang mahal. Kita tak ditutup begitu, takut menyerupai dengan amalan agama Kristian. Agama Kristian memang mereka meletakkan kalungan bunga di kubur mereka, dan juga di tempat di mana kematian berlaku. Tuan-tuan dia mati meninggal, kata kemalangan jalan raya, disimpang jalan mana-mana. Jadi amalan budaya agama mereka, mereka akan letak kalung-kalung bunga di tepi jalan tempat di mana dia meninggal, dan juga di kubur mereka. Kan menjadikan orang Kristian kan, kalau kematian masing-masing bakal bawa bunga pergi letak. Jadi takut dengan kita bawa bunga ini menyerupai apa ni, amalan agama Kristian itu. Tapi kalau takat bunga rampai kan, macam kita ada buat apa, potong daun pandan dan sebagainya, itu mungkin pada saya tidak ada masalah. Tentunya Islam tidak suruh membazir, sebab bunga ni bukan benda yang murah. Dan kan apa yang dibuat oleh Nabi kepak pelepah tamar tu. Jadi cukup kita berkepak pelepah-pelepah apa ni, ranting-ranting kayu yang letak di atas kubur. Lepas kita berdoa, kita ziarah dan sebagainya, nak mengambil sunnah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Pandangan yang kedua, ada juga yang mengatakan bahawa perbuatan itu hanya dikhususkan kepada Nabi, bukan kepada kita. Atas karamah Nabi dan juga mukjizat yang ada kepada Nabi SAW itu, dengan perbuatan Nabi itu boleh meringankan siksaan kubur. Jadi ada dua pandangan. Tapi apapun tuan-tuan sekalian, nak menunjukkan bahawa Islam memang menggalakkan kita ziarah kubur dan juga ziarah jenazah kematian. Tetapi persoalannya di sini ialah, kalau orang Islam itu memang digalakkan, bahkan menjadi suatu tuntutan. Tetapi yang meninggal ini ataupun yang kita nak ziarah ini ialah orang bukan Islam, adakah dia boleh? Itu persoalan yang timbul.
Maka dalam hal kita menziarahi orang bukan Islam ini, dari sudut hukumnya tuan-tuan sekalian, ialah harus, tetapi dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Kenapa mengambil apa ni pengajaran daripada apa yang juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi juga pernah ziarah bapa saudaranya yang sakit. Dan kita semua sedia maklum bahawa bapa saudaranya Abu Talib pada ketika itu masih belum Islam dan tidak Islam, so meninggal dalam keadaan tidak Islam. Tapi Nabi ziarah dan Nabi mengharapkan keimanan daripada Abu Talib. Tapi akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengambil daripada pengajaran peristiwa itu, kata para ulama, boleh, tak ada masalah. Bahkan ada juga peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ziarah orang Yahudi yang sakit. Dalam hadis yang panjang, bagaimana bila Nabi ziarah itu, Nabi menyeru dia kepada agama Islam, dan akhirnya pemuda itu tertarik dan bersama dengan agama Islam. Maka mengambil daripada hadis ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus dari sudut hukumnya untuk kita ziarah. Karena dengan ziarah tersebut boleh menghubungkan keharmonian dan juga kemesraan, dan juga dapat menyampaikan dakwah kepada Islam kepada mereka. Tetapi apa yang dilarang dalam keadaan kita ziarah itu, pertamanya khususnya kalau kita ziarah yang dah meninggal. Yang dilarang, kita boleh ziarah tapi jangan turut serta melakukan apa-apa bentuk upacara ritual yang membentuk agama, dan juga dilarang untuk memohon doa keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang kafir. Walaupun yang meninggalkan itu adalah ibu bapa kita sendiri. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan dia tidak memeluk agama Islam, boleh ziarah. Islam tidak larang. Syarat dia jangan buat apa-apa ritual upacara yang membentuk agama mereka. Dan yang kedua, tak boleh kita doa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir. Isyaratnya. Jadi kita dah masuk isyak, tuan-tuan sekalian. Kita bagi laluan untuk azan dulu, dan insyaAllah kita sambung sikit lagi untuk perjelaskan tentang isu. Silakan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita nak ziarah orang bukan Islam yang meninggal ataupun jenazah orang bukan Islam, hukum yang harus, kalaulah ziarah itu dengan tujuan untuk nak menghubungkan keharmonian, kemesraan dengan orang bukan Islam, dengan tujuan nak menyampaikan seruan dakwah kepada mereka, kan, jiran meninggal non-Muslim, kita pergi ziarah nak menunjukkan akhlak kita sebagai orang Islam, mengambil berat tentang bila mana ada jiran ditimpa musibah dan sebagainya. Di samping itu, ada waktu-waktunya bila kita dapat membina hubungan yang baik, maka itulah peluang untuk kita nak menyampaikan seruan dakwah dari Islam kepada mereka. Tetapi syaratnya, tidak boleh kita memohon ataupun meminta keampunan kepada Allah bagi pihak kepada orang bukan Islam yang meninggal itu. Bahkan tidak harus untuk solat jenazah. Patah lagi solat jenazah. Walaupun yang meninggal itu mak ayah, katakannya orang yang mu'alaf lah, kan. Kasih macam mana pun, kalau mak ayah dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak bersama dengan dia, tak boleh. Hatta nak solat jenazah pun tak boleh. Sebab perkara ini pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sendiri. Kan Nabi begitu sedih kematian Abu Talib, yang Nabi mengharapkan keislaman Abu Talib. Dan Nabi mengharapkan Allah mengampunkan dosa-dosa Abu Talib. Tetapi apa yang Allah turunkan wahyu selepas itu dalam surah At-Taubah ayat 113. Apa kata Allah? Ma kana li nabiyyin wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum fahum ashabul jahim. Kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah patut bagi nabi dan juga orang-orang beriman itu untuk memohon keampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun mereka itu dari kalangan ahli keluarga terdekat mereka sendiri. Bila mana sudah jelas bagi mereka apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW itu, bahawasanya orang-orang musyrik itu tempatnya adalah sebagai penghuni neraka. Jadi tak boleh. Nak ziarah boleh, tapi tak boleh doakan, mohon keampunan, minta kepada Allah agar Allah ampunkan mereka. Dan mereka meninggal dalam keadaan musyrik. Tetapi berbeza kita ziarah orang bukan Islam yang sakit, yang belum meninggal, juga harus kita ziarah atas tujuan nak tadi sama, untuk nak menghubungkan keharmonian dan kemesraan, nak membina hubungan yang baik, untuk ambil peluang nak berdakwah dan menyampaikan Islam kepada mereka. Cuma bezanya bila kita ziarah orang bukan Islam yang sakit belum meninggal ni, kita boleh berdoa kepada dia. Doa salah satunya minta agar diberi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, ataupun doa dengan kebaikan dunia. Semoga, dengan kita kata semoga Allah bagi kesembuhan, semoga cepat sembuh, tak ada masalah. Dan juga semoga mendapat petunjuk yang benar, diberi hidayah oleh Allah. Boleh, bukan dekat boleh, bahkan dianjurkan untuk kita berdoa. Pasal lagi bagaimana Nabi bila ziarah, yang ambil dalam hadis yang kita sebut tadi, pemuda Yahudi sakit, Nabi pergi ziarah. Dan yang khabar dia, pemuda Yahudi ini pernah bekerja dengan Nabi SAW, dan Nabi ajak dia memeluk agama Islam dan doa agar diberi hidayah. Akhirnya dia pun tertarik
tanya ayah dia. Muhammad mengajar dia kepada agama Islam. Bak masih budak lagi kan, dia takut ayah dia marah dan sebagainya. Ayah dia kata, terpulang kepada engkau. Akhirnya dia memilih bersama dengan Nabi SAW. Jadi boleh. Tetapi kalaulah dah meninggal, maka haram kita mohon keampunan kepada Allah bagi orang yang kafir, yang meninggal dalam keadaan kafir. Termasuklah kita menyebut hari ini menjadi amalan. Kadang-kadang ada juga amalan masyarakat kita tidak meminta ampun terhadap jenazah orang bukan Islam, tetapi menggunakan ucapan-ucapan takziah, seumpamanya menyebut apa hari ini, God bless you, kan? Nak bless macam mana kalau dah mati dalam kafir? Dan God yang macam, God yang mana yang kita maksudkan? Adakah God Tuhan yang dia percaya? Kalau kita kata Tuhan kita Allah, Allah nak rahmati macam mana kalau mati dalam keadaan kafir? Jadi ucapan-ucapan yang macam itu pun tak boleh kita sebut. Kalau cakap bersebut semoga bersabar, itu tak apalah. Tapi kalau kita memberi ucapan dalam bentuk seolah-olah Allah merahmati, macam ataupun kita sebut hari ni kan, bila kita ziarah orang kafir kan, kita bukan takkan ziarah. Kadang-kadang dalam media sosial pun kita terikut-ikut tulis apa, rest in peace. Itu pun tak boleh. Nak rest in peace macam mana kalau dia mati dalam kafir? Neraka dah tempatnya. Kita nak pandai-pandai nak pergi kata rest in peace. Jadi ucapan yang bentuk macam tu pun tak boleh. Dilarang. Jangan kita terikut-ikut. Kadang-kadang hari ni kadang-kadang ada orang bukan Islam meninggal, orang lain pun pakat dalam komen juga kan, kita boleh, kita pun tulis juga, copy paste juga, rest in peace, rest in peace. Kan ucapan yang begitu adalah ucapan yang dilarang. Nak ziarah boleh, tak masalah. Kalau nak ziarah itu dengan tujuan tadi yang kita sebut, untuk nak membina hubungan yang baik dengan keluarga dia, atas nama keharmonian hubungan sosial, ia dengan mudah. Lepas ni kita nak mendekati dia, nak menyampaikan tentang Islam, ceritakan tentang Islam pada dia, boleh. Tapi dilarang untuk kita mendoa dalam bentuk agar Allah memberi keampunan, kerahmatan. Bagaimana Allah nak bagi rahmat, keampunan, sedangkan dia meninggal dalam keadaan syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu antara syarat-syaratnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah dua isu yang dapat kita bincang pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai panduan kepada kita semua dalam hubungan interaksi kita dengan orang bukan Islam. InsyaAllah akan datang kita akan lihat pula berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan makanan, fik makanan yang berhubung kait dengan orang bukan Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wa ihdina ila siratikal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله.